Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara mengcopy atau menyalin tulisan pada gambar, guys. Nah, misalnya kalian tuh ada tugas dan tugasnya itu disuruh ngetik tulisan dari gambar seperti ini, guys. Kan males ya, apalagi ngetiknya pakai jempol itu kan mager gitu. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara mengcopy tulisan ini tanpa kalian harus mengetik. So, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Nah, setelah itu kalian buka yang namanya Google Assistant. Kalian bisa cari. Jika kalian nggak punya Google Assistant, kalian bisa download di bagian Play Store. Kalian ketikkan di bagian telusuri sini, di bagian atas telusuri sini, Google Lens. Nah, Google Lens. Setelah itu kalian cari. Nah, jika sudah, kalian pilih install, guys. Kalian pilih install. Nah, jika sudah, kalian buka aplikasinya, guys. Kita buka aplikasinya. Dan nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah itu kalian pilih di bagian teks, karena kita mau scan atau menyalin tulisan yang ada pada gambar. Jadi kita pilih teks. Nah, jika sudah kalian pilih teks, kalian pilih di bagian pojok kiri sini. Ini kalian pilih. Setelah itu kalian cari gambar atau foto yang ingin kalian salin tulisannya atau teksnya. Nah, di sini Ko Tutorial mau nyalin gambarnya yang ini. Jadi kita pilih gambar ini. Dan tada, otomatis teksnya akan terdeteksi otomatis seperti ini. Sejarah Indonesia. Kalian tinggal ketuk, nanti akan ada tulisannya seperti ini. Sejarah pandemi Indonesia. Dan di sini jika kalian ingin salin, kalian tinggal salin teks. Atau kalau kalian ingin copy semua, kalian tinggal copy blok semuanya sini di bagian tulisannya sini. Kalian blok semuanya. Dan setelah itu kalian salin. Nah, jika sudah kalian salin, kalian tinggal buka Microsoft Word atau mungkin kalian ingin langsung kirim di WhatsApp. Jadi kalian langsung aja buka WhatsApp, kalian kirim ke teman kalian, kalian ketuk tahan, tempel, dan tada, seperti ini, guys. Sejarah pandemi Indonesia. Nah, ini KKN tetap dijaga kondisi, sayangi, kayak gitu, guys. Jadi kalian bisa salin tulisan yang ada di gambar sini, guys. Nah, misalnya kalian ingin di bagian ini saja, di bagian pandemi PES 1919 ini, kalian tinggal copy aja di bagian yang ingin kalian copy. Jadi kalian nggak perlu susah-susah yang namanya ketik-ketik gitu, guys. Jadi sayangi jempol kalian, sayangi jari kalian, gunakan teknologi untuk membantu permasalahan kalian. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you di next video. Bye-bye.